Selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader. Hari ini kita bahas mengenai pergerakan call di tanggal 16 November 2021, ya. Jadi analisa kemarin untuk buy limit juga masih belum tersentuh dan goal masih tertahan di resisten 16.68, ya. Kemarin sempat menuju ke harga tertinggi 16.80, kemudian terjadi penolakan, ya. Jadi pola candle di H1 itu membentuk membentuk pin bar, ya. Tapi ini ada ininya, mungkin ini doji jadinya di dengan capai harga tertinggi 18.70, ya. Jadi dia masih tertahan di area resisten ini, ya. Jadi dia masih tertahan di sana sehingga goal masih untuk menunggu untuk buy, saya masih tunggu di area support terkuat, ya. Jadi kalau kita pakai pattern chart pattern, ya, pola dia membentuk pola goal itu membentuk pakai trend line, ya. Jadi seperti ini, ya. Rising wedge sebenarnya, ya. Ini di H1, time frame H1. Nah, kemungkinan kalau polanya seperti ini, ya, dia akan turun ketika membreak out trend line yang di bawah ini, ya. Jadi kemungkinan hari ini dia akan bergerak ke area di sini, ya, menguji level ini 18.72. Kemudian nggak di breakout tapi dia turun, ya. Kemudian dia menjebol area ini, kemudian dia akan menuju support di sini untuk harga yang lebih tinggi, ya. Nah, hari ini ada rilis berita, jadi saya pakai, kita lihat di kalender, ya, ekonomi. Itu ada rilis berita nanti malam. Retail sales, ya. Jadi ini kemudian yang punya dampak besar yang terpergerakan, ya. Jadi kita tunggu di jam itu, ya, untuk pergerakan yang lebih besar di sekitar jam 21:30 kalau waktu Bali, ya. Nah, di sana biasanya akan lebih jelas untuk pergerakan harga untuk call, ya. Jadi di sini dia akan kalau kita ambil sell, ya, ini masih ada peluang untuk ambil sell dengan risiko yang lebih tinggi ketimbang reward. Nah, sebenarnya di sini juga ada support, ya. Jadi di sini juga ada area support. Ya. Jadi kemungkinan dia akan turun kemudian menguji area support ini, ya. Kemudian dia naik lagi, kemudian turun lagi. Jadi seperti itu kemungkinan polanya, ya. Jadi prediksi saya, apakah dia naik dulu ke sini, kemudian tidak gagal breakout, kemudian dia turun, kemudian seperti itu, ya, nge-retest. Nah, di sini, ya. Kemudian di sini dia nge-retest lagi, kemudian dia break, ya. Kemudian langsung ke sini. Jadi mungkin akan terjadi kenaikan, ya, untuk melanjutkan ke harga berikutnya, naik berikutnya sampai ke 1900. Ya, kemungkinan seperti itu harga gold, ya, tapi kita nggak tahu, ya. Tapi pola sudah terbentuk kalau kita gunakan lagi kecepatan rising wedge, berarti kita tinggal nunggu
loss di atas ini. Jadi kalau kita ambil sell ya, bisa sekarang kita sell dengan risiko. Jadi seperti itu. Nah ini masih ada peluang risk reward yang lebih besar ya. Jadi dengan stop loss kita minimize sampai di harga yaitu ya mungkin 75 ya, 1875. Jadi ini rasionya sudah 1:9 ya, dengan take profit di 1846 ya. Kita entry sekarang mungkin paling enggak di 1865 ya, dengan stop loss di 1875, kemudian take profit 1846 ya. Jadi itu kita bisa opsi untuk sell ya. Kemudian untuk buy kita akan tetap tunggu di area ini untuk area buy ya. Jadi untuk sekarang mungkin hari ini ya, kita untuk mulai sesi Asia sampai sesi Eropa kita bisa sell sekarang dengan tipe di sini ya. Jadi seperti itu untuk pergerakan gold hari ini, dan kalau kita mau buy tetap kita tunggu di area ini ya. Di area ini ya, di area ini untuk opsi buy ya. Tapi kita tunggu pola candle yang terbentuk nanti ya untuk ambil posisi buy ya. Itu untuk buy, jadi kita tunggu karena ini rising wedge, kemungkinan dia akan harga akan turun ya. Kalau kita lihat secara daily memang gold terlihat membentuk pola yang ya seperti itu ya. Jadi ada doji yang terbentuk di satu hari ini ya. Jadi nah ini masih sangat kuat area resisten di 1868 ya, karena kalau kita lihat juga flashback di minggu-minggu atau mungkin di flashback di sini adalah memang adalah area-area yang dulunya ini adalah support kemudian jadi resisten ya. Kalau di area ini dia koreksi besar, kemungkinan ini akan di breakout. Jadi seperti itu biasanya ya, sama seperti ini ya. Ini jadi area yang belum disentuh kan gitu. Jadi belum disentuh tapi dia belum nyampe area ini, dia sudah turun koreksi tajam ya. Sehingga di sini terkumpul tenaga buyer yang sangat kuat untuk menjebol area ini. Nah, kemungkinan yang saya lihat kalau dia ini dijebol, dia juga akan mengumpulkan buyer yang besar. Analisnya buyer yang besar akan menunggu di area ini ya. Di area yang dulunya adalah support kuat. Nah, di sini mungkin turun dulu baru dia akan ada buyer yang besar untuk bisa menjebol area resisten ini. Kemudian dia menuju high yang baru, apakah 1920 atau mungkin 19. Jadi pasti melebihi dari high yang di sini ya. Apakah 1920 dia menjadi high yang tertinggi baru atau 1940 ya, kita nggak tahu ya. Jadi atau mungkin dia menuju area ini ya, karena ini belum tersentuh kemarin ya. Tiba-tiba baru area di sini dia sudah langsung melompat ke sini. Jadi kemungkinan dia menuju area ini sebagai high baru kemudian terlontar.
saja seperti itu untuk pergerakan gol di sesi ini. Jadi mungkin di bulan-bulan ini atau mungkin Desember atau mungkin awal tahun ya. Tapi kalau yang sekarang kita di time frame H1, kita bisa open posisi untuk sell ya, sehingga dengan risiko ya sudah terukur ya, jadi seperti ini. Yang kita inikan juga sudah ini sudah sesuai lah, lebih dari 1 ya, 1 banding 1 ini sudah 1 banding 9 ya, hampir 1 banding 2. Jadi bisa kita tunggu atau sell sekarang, atau kemungkinan untuk memperkecil resiko kita sell di area ini, kita tunggu pola candle di sini, kemudian kita sell di area di sini ya, di trend line di sini ya. Atau kalau kita sell di sini, kemungkinan kita mungkin nunggu dulu pola candle yang terbentuk di area ini ya. Pokoknya ini adalah gambaran call, dia pasti prediksi saya dia akan turun mencapai support ini, atau mungkin bisa support di support di bawah ini, karena dia pasti akan mengumpulkan buyer yang besar untuk mencapai area ini kalau mau di breakout. Tapi kalau nggak di breakout, mungkin sekarang dia akan membreak ini, kemudian di area ini dia baru terjadi koreksi yang besar untuk pergerakan call ya. Jadi seperti itu, mungkin saya akan buy ya. Kita lihat pola candle di sini terbentuk seperti apa, kita sell ya, kemudian TP di sini ya, mungkin seperti itu ya untuk pergerakan call hari ini. Karena ini seperti, kalau ini di breakout dia pasti menuju ke area ini ya, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu ya penjelasan call hari ini. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, kemudian aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan video update dari kami ya. Kemungkinan nanti kita akan buat video lagi ya, di sesi-sesi mendekati sesi Amerika untuk menjelaskan pergerakan gol hari ini. Oke, sekian, sampai berjumpa di video selanjutnya ya. Salam Netrindo Trader. We'll be right back.